once had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from Al-Mu'allim. Surely we've wronged ourselves, what will we say in front of it? Mu'allim, he was Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul Rahman, pengarah Jabatan Kebajikan Islam Malaysia JAKIM, mewakili Datuk Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Jadi dipersilakan untuk Datuk. Kita jemput yang masih datang untuk mengambil tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sahli sadri wa yasir li amri wa lul uqdata min lisani yafqahu qawli. Yang dikasihi lagi dihormati Datuk Mustafa Abdul Rahman, Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, selaku perasmi Seminar Wacana Islam Liberal pada pagi ini, mewakili yang berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Dr. Abdullah Muhammad Zin. Yang dimuliakan Tuan Haji Fikri Haji Yaakob, Pengerusi Kumpulan Karang Keraf Sendirian Berhad, selaku penasihat seminar. Yang berusaha Datuk Dr. Anwar Ridwan, Pengarah Penerbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, selaku tuan rumah. Seterusnya yang berbahagia, Datuk E. Aziz Draman, mantan Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka, yang turut hadir menjayakan majlis kita pada pagi ini. Seterusnya kepada Tuan Haji Hishamuddin Yaakob, Pengarah Urusan Kumpulan Karang Keraf Sendirian Berhad, dan Dr. Asri Zainal Abidin selaku pembentang. Kemudian juga Saudara Admin Armas, pembentang kita pada pagi ini. Dan yang berbahagia Ustaz Sofwan Badri selaku penasihat program. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan nikmat dan kurnianya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesihatan. Dengan nikmat ini membolehkan kita bertemu dan berkumpul pada pagi ini di dewan yang sangat baik ini, dalam satu majlis yang amat baik, yaitu majlis ilmu Seminar Wacana Islam Liberal. Mudah-mudahan majlis ini akan mendatangkan manfaat kepada kita bersama. Seterusnya selawat beriring salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang ummi, Nabi yang telah menyelamatkan fitrah kita manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang berilmu pengetahuan.
Untuk maklumat yang berbahagia Datuk, seminar kita kali ini sebenarnya adalah sambungan daripada 3 seminar yang telah kita buat sebelum ini, di mana kalau tuan-tuan, puan-puan, para peserta ingat, 3 tahun lalu kita pernah menganjurkan seminar seumpama ini dengan tajuk Seminar Pertelingkahan Sabah Antara Ketuhanan Fakta dan Pembohongan Sejarah, dan kita berjaya mengumpulkan 500 peserta. Manakala kita buat setahun selepas itu satu seminar lagi dengan tajuk Seminar Menilai Tarikat dan Kesufian dengan Syariat Allah, alhamdulillah kita berjaya mengumpulkan 600 peserta. Dan hari ini kita menganjurkan satu lagi seminar bekerjasama antara Kumpulan Karang Keraf dengan Dewan Bahasa dan Pustaka, iaitu Seminar Wacana Islam Liberal. Dan untuk makluman para tetamu sekalian dan para peserta sekalian, yang hadir adalah lebih 800 orang. Ini menunjukkan kepada kita satu majlis ilmu yang baik. Jika kita buat dengan baik dan terancang, insyaAllah akan mendapat kerjasama dari pelbagai pihak. Sekali lagi majlis merakamkan terima kasih dan jutaan penghargaan kepada Datuk yang sudi datang pada pagi ini untuk merasmikan seminar kita. Jadi majlis dengan sukacitanya menjemput pengerusi jawatankuasa seminar Encik Abdul Jalil Ali yang juga ketua pengarang Kumpulan Karang Keraf untuk menyampaikan ucapan alu-aluannya kepada kita. Mudah-mudahan dengan itu kita dapat maklumat-maklumat berkaitan seminar ini. Dengan segala sukacitanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara pengacara majlis yang berbahagia, Datuk Mustafa Abdul Rahman, Ketua Pengarah JAKIM. Yang berbahagia Datuk Dr. Anwar Ridwan, Pengarah Penerbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Yang berbahagia Tuan Haji Fikri Haji Yaakob, Pengerusi Kumpulan Karang Keraf. Yang berbahagia Datuk Ayy Aziz Draman, mantan Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Yang berbahagia Tuan Haji Syamuddin Yaakob, Pengarah Urusan Kumpulan Karang Keraf. Tetamu-tetamu kehormat, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat yang dihormati sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya bersyukur kepada Allah kerana pada pagi ini kita telah sama-sama dapat berkumpul untuk satu lagi sesi ilmu. Seperti yang telah dijelaskan oleh saudara pengacara majlis tadi, sesi kita pagi ini adalah lanjutan daripada beberapa sesi yang telah kita adakan sebelum ini, juga dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka. Seminar seperti ini yang telah ini kali ketiga kita adakan adalah usaha majalah Dewan Agama dan Falsafah, iaitu salah sebuah majalah franchise Dewan Bahasa dengan Media Network Sinar Berhad, anak syarikat Kumpulan Karang Keraf. Selain daripada itu, seminar ini juga melibatkan majalah Nur dan majalah AI, iaitu dua lagi penerbitan Kumpulan Karang Keraf yang memfokuskan isu-isu agama Islam. Apa yang saya nak cakap tadi telah sebagian besar telah disampaikan oleh saudara-saudara pengacara majlis, jadi saya tak perlu nak ulangi lagi. Cuma saya nak ucapkan terima kasih kepada para peserta yang setakat ini memberikan sokongan yang amat baik terhadap acara-acara yang kita adakan. Yang sebenarnya bila kita buat pengumuman ini melalui akhbar kita 3 bulan sudah, kita dapati beberapa bulan pertama itu, 2 bulan pertama tak ada sambutan, yang kita orang lambat mendaftar. Tetapi seminggu sebelum tarikh tutup itu, kita dihujani dengan berbagai permintaan untuk menyertai. Malangnya pada ketika itu tempat sudah penuh, ya. Dan saya bagi pihak jawatan kuasa penganjur memohon maaf kerana terpaksa menolak beberapa ramai pemohon-pemohon termasuk dari Sabah dan Sarawak, ya, dan juga dari Singapura, kerana kita tidak ada tempat. Bukan kita tidak menghargai tuan-tuan dan puan-puan punya minat untuk sama-sama berkongsi ilmu, tetapi kesempatan yang ada ini tidak membenarkan untuk saya mengambil lebih ramai peserta. InsyaAllah di masa-masa akan datang,
kita akan mengadakan barangkali di venue yang lebih besar. Dan saya juga berharap supaya kita mendaftar awal ya. Kalau tidak nanti macam tadilah di bawah itu ada lebih kurang 30-40 orang lagi yang saya sedang berusaha di mana nak diletakkan. Dan insyaAllah kita akan mengadakan seminar sumpah ini lagi. Barangkali bulan Julai kita akan mengadakan satu lagi seminar. Isu yang menarik juga, kali ini kita akan membawa saudara Astora Jabat untuk sama-sama berkonsep dengan beberapa pembentang kita yang ada. Jadi